ascoltato. Jadi kan pulang dengan penyalai. Ya. Apanya adik-adik dari penyalai? Ha. Iyalah, kata kepemimpin itu. Rakib tu senang-senangnya sekolah dia itu. Tak pernah ke ladang macam awak di penyalai kau banyak nyamuk. Iya. Tak tentu dia awak di air ke sawah. Banyak. Ha, ha, kau salah seorang saksi kan? Jadi besar dengan jam hari seorang pulau jambu tu yang lah punya ruko di depan soji tu kan? Iya, jam. Jam. Jam tu nampak dia kan? Kau rakib ke ya? Ya. Kau lu apa? Ya, apa sih kau tadinya dia? Nyanya kan? Ya. Ya, motor, mobilnya. Ya. Pandai nyopirnya ini. Asyik ketek bisa aja. Apa itu ya? Ya. Dan terbayang dan waktu dulu katanya mencangkuk ke sawah tuh anak terbayang bawa motor deh. Sudah tuh nampak dia nyopir dia tengok deh. Ayo bisa nyopir sen. Lucu. Itu apa katanya? Agi kesempatan masuk aja anak-anak waang. Ngapa itu? Ya mungkin anak-anak waang tak percaya katanya. Cendak apa orang sekolah dulu. Dan ada yang jauh itu mangkui batu dia. Iya. Dari dalam sungai itu kata. Waang waktu itu katanya ke sawah waktu itu. Mencangkul. Mencangkul dengan ibu-ibu. Tidak, kena kan dia sangkau nak kena bayang. Keceriko dia. Oh iya. Sudah itu katanya. Kalau dia buat novel cerita waang tu acak tu kalau jadi film ni. Nampak dan waang tu dulu ha kerja sawah nampaklah dan waang berhasil. Tu kalau dibuat film acak mana lu nyanyi kan? Iya, artinya adalah simpatinya kawa itu kan. Simpatinya. Artinya nengok awak menderita sendiri itu kalau awak berhasil tu godang hatinya gitu kan. Nampak ya kerja awak. Iya nampak susah, artinya ndak sia-sia susah awak itu katanya kan. Tak gitu, orang kan nampak dia. Iya. Di kampung nak kena kerja apa kan Ustaz. Iya. Sebelum kau nak kena kerja apa kan. Lah terakhirnya langkah tamat. Jalan kaki boleh sekal berambu. Iya jalan kaki. Naik pelayangan. Iya. Sepedanya. Lena ada sepeda waktu itu Lena. Ada tak? Ada. Bau dia pakai sepeda. Setelah dia menjadi tukang jek pasal bau. Ya. Ya kan? Waktu itulah. Lah pakai sepeda dia tu. Tak tinggal di pasar Unimang Limo ke jauh kan? Ya, manjai. Ya, itulah ke sepeda tu. Itulah mulai apa perubahan seketik kan? Awak biasanya panen di ladang tu. Sudah tu kalau manjai kan agak betul dua seketik. Itulah apanya. Beda seketik. Wah, tamat di situ langsung masuk ke IAIN kan? Ya. Di Timur di situ insyaallah. Masuk apa dulu ujian penerimaan. Masuk aja penerimaan. Banyak yang apa yang masuk itu ya. Ini apa nak jadi? Makamannya. Yang makam hakimnya. Siapa orang? Yang masuk. Iya. Makam hakimnya. Iya. Kamu sama ni. Iya. Dua waris kata. Ayo so ya, yang mantap. Di mana ini kan? Ini kan di Prima. Kenapa undang kan? Iya. Yusuf tu ya. Masih tak masih ikut. Iya. Muslim daerah ikut tugas ya? Muslim ke sekolah dari jadi pengawas yang ini, sah? Masih ini. Pengawas ya? Pengawas pun agak mau. Iya. Oh, di Tibun yang tinggal ya? Ya. Ikut boleh ikut. Oh, ikut boleh. Anaknya? Kita nak naiknya. Hah? Kita nak. Ketua muslim ya. Iya. Ini punya apa ya? Punya orkes gambus ke ya? Iya, ada pintunya. Apa tu? Undangannya? Ketua muslim tu kan? Iya pokoknya ya. Ayo kau jangan begini. Anaknya ya? Anaknya. Majelis Guru MTI Rana. Ya undangannya kan? Iya. Kini nak MTI lah, TI aja ya? PDTA. PDTA ya? Iya.
Jadi yang tinggal Ustaz dengan Ustaz Mansur aja lah. Siapa aja lah? Ustaz Seri Bunus. Ya. Oh, Ustaz Seri Bunus. Ya. Ya. Bertiga ya? Ini bulan tu bulan. Saya Mansur. Iya, iya, iya. Kesalahan ni yang ni lebih kan. Iya. Kami yang tua sekolah. Kau ni baik kan? Dan insya Allah tahun. Oh, Buya Hamal masih ada kan? Stan ya? Ini mama sekolah di sini. Iya. Pak Manor, Ustaz Sarkawi ya. Oh, ketuk kuatan ini ya? Ini Bu ya. Iya. Dah cukup lama. Dan tahun muka pensiun ada lah. Tahun 2009 boleh. Pensiun ada. Pensiun ada. Dah cukup lama lah, lebih 30 tahun jadi pegawai. Berapa tahun? Lebih 30 tahun jadi pegawai. Diangkat tahun 86 kan? Diangkat. Pensiunan berarti 33 tahun. Insyaallah. Otangnya bu. Otangnya bu. Jadi ini sama kuliah kan Eka? Itu. Sama di IAIN. Jadi diangkat jadi pegawai dan diangkat dalam kota Pekanbaru. Ini diangkat dalam kota Pekanbaru. Ya. Kawan-kawan yang lain keluar daerah seluruh ke Selat Panjang, Tanjung Pinang, mana-mana. Iya. Kami berdua lah topik dalam kota. Itulah dia doketnya Tuhan kan? Jadi keluarga. Jalanlah ke rumah Ustaz ya. Tamat sekolah? Iya. Oh iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ikawi? Iya. Tahun 70, tahun 80. Tahun 80 lah.